Seorang wanita yang berprofesi sebagai penjual air isi ulang di salah satu apartemen di wilayah Duren Sawit, Jakarta Timur, mengamuk dan merusak fasilitas. Dalam video amatir, tampak wanita bernama Dona Yurike itu merusak fasilitas dengan menggunakan alat kunci setir mobil. Sejumlah petugas keamanan apartemen yang melihat aksi wanita tersebut berusaha menenangkannya. Namun, Dona yang sudah terbakar emosi tetap melakukan pengerusakan. Aksi pengerusakan fasilitas apartemen itu dilakukan Dona usai ada upaya dari pihak pengelola yang melakukan pengerusakan dan pembongkaran toren air miliknya tanpa sepengetahuan dirinya. Ini adalah pipa toren air saya yang digergaji oleh Iman Khan, ya, Ketua PPRS Apartemen Sel. Menurut Dona, sebelum melakukan pengerusakan fasilitas apartemen, Polsek Duren Sawit telah melakukan mediasi antara dirinya dan pihak pengelola apartemen. Pihak kepolisian meminta agar pengelola tidak melakukan pengerusak dan pembongkaran terhadap toren air miliknya. Namun, aksi pembongkaran toren air dilakukan saat Dona sedang berada di luar kota. Saya punya dua kios, kios satu dan kios yang dua. Ini batas garisnya, hanya melewati 10 cm. Alasannya adalah saya sudah amat marah, campur kesal. Ya, saya sebagai warga Casablanca East Resident, saya tinggal di sini sudah dari mulai 2010. Atas tindakan arogan Ketua P3RS Bapak Khairul Iman yang dengan sangat sengaja membongkar dan mencuri toren air isi ulang milik usaha saya. Saya tahu di balik tindakan beliau ini, karena toren isi ulang air isi ulang saya ini sudah berdiri sejak 7 bulan yang lalu. Ya. Kenapa baru sekarang beliau melakukan pengerusakan pencurian di saat saya tidak ada di tempat? Posisi saya sedang ada di Semarang, yeah. Ada dinas dengan suami ke Semarang. Yeah. Saya mendapatkan info dari SPAM bahwa toren air saya akan segera dibongkar tanpa adanya izin dari saya. Bahkan sebelumnya, dua hari sebelumnya, itu sudah dimediasi oleh Kanit Polsek Duren Sawit menegur pengurus Billy Manager dan terutama pengurus P3RS untuk jangan menyentuh toren Ibu Dona sebelum adanya musyawarah dengan Bu Dona, warga, dan PPRS. Akan tetapi mereka in commitment. Kebesokannya langsung dibongkar tanpa ada saya. Kini kasus tersebut telah ditangani oleh Polres Metro Jakarta Timur karena kedua pihak saling membuat laporan kepolisian.